mau grocery shopping dan mungkin ini adalah grocery shopping di Costco yang terakhir kalinya. Hah? Iya, di Costco Maryland maksudnya. Kita lagi lihat matras. Itu harganya kayak queennya 600. Oh, yang ini. Ini 100. Oh, ini full. Kayak di rumah full. Harganya itu. Enak ya. Waduh, kenapa kakinya? Boleh sih. Jadi hari ini di rumah kita lagi ada inspeksi di apartemen. Apartemen kita di inspeksi sebelum move dari sana. Mungkin apa gitu yang dicek, mungkin ada yang bermasalah atau apa, biar dicek sama mereka gitu. Jadi supaya suasana tidak dingin juga di situ, dan kita juga belum grocery shopping, jadi kita pergi grocery shopping dan biarin mereka cek itu apartemen. Karena mereka juga bilang kalau misalnya kita mau keluar juga boleh, nggak harus ada di rumah. Jadi ya, kita keluar sekalian grocery shopping. Kalau yang kayak gini diskon, nggak apa-apa. Aku yang ini, kamu yang ini. Lagi diskon, guys. Ini dapatnya berapa? Iya, maksudnya ini agak, ini ayah. Iya. Maulah. Tapi kalau belum ada jangan dulu. Jadi guys, ini otomatis gitu. Apa bedanya sama yang itu? Oh, ini Oral-B punya. Ini Philips punya. Oral-B punya. Ini Philips Sonic yang punya, ini lebih murah. Tapi itu lumayan banget dapat murah. Nah, kalau summer tuh biasanya keluar dah ini. Alat ini. Alat grill untuk di outdoor. Tuh. Jadi setiap musim mereka beda-beda gitu. Kalau musim dingin ya kayak kaos kaki gitu. Apa yang hangat-hangat. Pokoknya untuk musim dingin. Sekarang musim panas, jadi ya kayak gini. Cuman makanannya tetap ada. Oh iya, lagi diskon tuh. Tapi kita nggak perlu lagi. Apa punya sepeda apa nih? Sekarang saatnya aku yang berbelanja. Jadi rencananya sekarang belanjanya yang jadi. Elena mau strawberry nggak? Di strawberry satu. Iya, strawberry. Strawberry. Iya. Tumen anggurnya kecil-kecil ciper gini.
di jatuh sih. Mau beli ini pir apa enggak? Enggak usah. Pir. Mau beli pir apa gimana? Oke. Okay. Itu aja enaknya pirnya enggak usah. Udah mulai bosan sama pir juga. Kayaknya udah cukup dari sini ya belok. Kita belanjanya dikit aja. Guys, soalnya mau pindahan. Yang perlu-perlu aja. Yang lainnya kayak bumbu-bumbuan pakai powder aja. Hah? Iya. Sambil habisin French-nya di rumah. Mau pakai ini, tomat? Tomat? Oke, ambil itu dulu ya. Kita ambil dos dulu guys. Nah, beli ini. Ini enak banget tuh. Di sini murah banget tuh. Lagi diskon. Aduh. Satu cukup nggak? Pas satu cukup pak? Hah? Makanan kesukaan kita nih, smoked pork. Harganya pas $10 ah? Dia mau jalan. Oke. Okay. Ayo lanjut kita beli ini. Tadi. Oke, okay, lanjut. So guys, ini kita mau beli bacon. Ini yang biasa kita beli. Baconnya. Itu harganya $12 sebenarnya. Kedengeran ngomong-ngomong apa? Kira udah berkali-kali pengen $13? Anak kayak gini $13. Makanya giat ya. Giat olahraga kan? Iya. Thank you. Jadi boba ini katanya enak dan harganya itu $13. Apa tuh? Hah? Apa? Apa? Ice. Mami udah beli kok itu ya, Mama? Hah? Hah? Pegang, Mami, pegang. Mau coba ini burrito chicken cilantro lime. Sekecil mau ikutin. Bawa, bawa. Bisa bawa nggak? Oh, posisinya kayak gitu. Oke, okay. Taruh di sana, taruh di keranjang. Udah kebuka ya? Akan. Okay. Oh, dorong, mau dorong, dorong nih. Dorong. Iya, dorong, dorong. Ini coba nih, Bang. Ini selalu banyak orang beli banyak. Ada 72 magicom ya. Beli nasi goreng. Sepertinya udah cukup deh. 6. Hah? Cukup enggak 6? Iya, mau tanya ini dagingnya cukup enggak ini doang? Jadi dia.
Oke, kita udah selesai belanja. Dia lagi bayar sekarang. Lumayan rame. Papanya Eleanor ada di sana. Dia lagi bayar itu sikat gigi. Jadi ya, sekarang kita bayar dulu ya, Nak ya. Oke. Okay? Ya, tunggu.